Sebuah video seorang warga yang diusir saat duduk di pantai kawasan Sanur Bali viral di media sosial pada Rabu 24 Maret 2021. Ia saat itu diusir petugas sekuriti sebuah hotel saat sedang duduk di bibir pantai. Padahal seluruh pantai di Denpasar diketahui milik umum dan tidak ada yang milik pribadi. Dikutip dari Kompas.com, wanita yang mengeluh lantaran diusir tersebut adalah Mirah Suhandi. Ia mengaku syok diusir saat duduk di pantai dan tidak diberikan penjelasan apapun terkait alasannya. Mirah mengatakan peristiwa tersebut dialaminya pada Selasa 23 Maret 2021 sore. Terpisah saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pariwisata Denpasar, Desiree Mulyani, turut memberikan penjelasan terkait adanya warga yang diusir saat berada di kawasan pantai. Menurutnya, pihaknya masih akan mengecek informasi ke pihak hotel untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut. Ia mengatakan tidak ada satupun pantai di Denpasar yang menjadi milik pribadi atau private. Ia juga tegas mengatakan bahwa seluruh pantai di Denpasar terbuka untuk umum. Ia pun menyayangkan sikap security hotel yang mengusir warga tanpa memberikan penjelasan apapun. Hari ini aku habis diusir sama satpam di Puri Santrian Sanur. Katanya aku nggak boleh duduk di pinggir pantai itu milik pribadi, itu milik hotel. Terus aku ditanya, aku tamu hotelnya itu nggak? Ya jelas aku bukan. Aku cuma ngelancong aja ke sini kan, ke pantainya ini. Pantainya kan milik publik kan, milik umum. Terus dia usir aku dong. Dia suruh aku pergi dari sini. Ya ampun Tuhan, ini pantai luas banget. Satpam itu, aku baru tahu loh kalau hotel itu bisa punya pantai. Ya ampun, please deh. Ya ampun, aku masih shock banget. Ya ampun, ngapain aku diusir ya? Ini emang punya siapa sih pantainya? Serius aku nanya ya, ini siapa sih yang punya pantai ini? Kebayang nggak sih misalnya kalau kamu sedang duduk di pinggir pantai umum kayak gini, terus tiba-tiba kamu diusir, katanya kamu bukan tamu di hotelnya itu. Gimana sih perasaanmu? Sedangkan kamu waktu itu ngajak anak lagi main. Terus satpam itu tega banget ngusir karena katanya bukan tamu di hotelnya itu. Ya ampun, aku loh cuma duduk di pinggir pantai main-main air, udah itu aja, nggak gangguin tamunya kok. Aku bukan sampah, aku orang biasa emang, tapi jangan dong kayak gitu sama orang lokal. Mentang-mentang kita orang lokal, kita diginiin banget ya Tuhan. Terus di sebelahnya itu ada kayak villanya itu sih private juga, tapi orang-orang masih bebas kok duduk-duduk di depan pantainya itu, nggak ada yang larang, bahkan satpamnya nggak ada yang larang sama sekali kok. Itu juga villa besar, kenapa ya kayak gitu ya. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.